Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali bersama saya Fik Project Continue. Di kesempatan kali ini sekarang kita akan membahas bagaimana cara melakukan registrasi ataupun pendaftaran login di aplikasi Halo BCA. Oke, jadi buat teman-teman yang mungkin kalian masih kepo untuk cara melakukan pendaftaran Halo BCA melalui ponsel Android untuk step dan caranya seperti ini. Di sini silakan kalian bisa unduh aplikasi Halo BCA tersebut dari Play Store ataupun. Ya, kita akan masuk terlebih dahulu untuk stepnya seperti ini. Kita izinkan notifikasi, ya tinggal kalian di scroll saja ke bawah ya. Syarat dan ketentuan tinggal di checklist di pojok kiri bawah di sini untuk layanan persetujuan. Kemudian klik lanjut di bawah ya. Kita klik lanjut terlebih dahulu dan kita akan dialihkan ke halaman selanjutnya. Oke, di sini ada informasi dari notifikasi jaga keamanan data dan transaksi Anda. Nomor resmi Halo BCA tersebut ya 1500888. Kemudian WhatsApp resminya dan jaga data pribadi Anda. Langsung pilih ke menu Oke, saya mengerti dan kita nanti akan dialihkan ke halaman selanjutnya. Oke, di sini kita melihat beberapa menu yang tersedia seperti call, kemudian Halo BCA chat, kemudian email dan Twitter. Sampai di halaman ini silakan kalian tinggal pilih terlebih dahulu ke menu registrasi. Ya, di atas di menu registrasi yang sudah saya beri tanda, jadi kalian harus melakukan pendaftaran terlebih dahulu dengan menggunakan kartu debit yang kalian miliki ya. Ya, registrasi pilih jenis rekening. Di sini saya akan memilih pilih kartu atau rekening. Saya akan menggunakan nomor rekening saja. Oke, di sini kita akan input nomor rekening untuk melakukan registrasi pertama kali. Ya, silakan kalian tinggal isikan saja di sini nomor rekening, kemudian password. Ini adalah 6 alfanum yang biasa kalian input di aplikasi BCA Mobile. Namun buat teman-teman yang belum memiliki BCA Mobile, kalian harus melakukan registrasi BCA Mobile terlebih dahulu untuk dapat bisa menggunakan aplikasi dari Halo BCA. Oke, kita akan isi terlebih dahulu ya di sini nomor rekening, kemudian password dan 6 alfanum yang tersedia di sini. Oke, kemudian klik lanjutkan di bawah. Oke, setelah mengisi kesemuanya keseluruhan di sini, langsung klik lanjut di bawah dan nanti kita akan dialihkan ke halaman selanjutnya. Dan ini pastikan kalau memiliki pulsa yang tersedia ya. Oke, di sini pastikan nomor Anda terpilih memiliki pulsa yang cukup untuk mendapatkan kode OTP. Kita klik OK dan pilih lanjut di bawah ya. Kita pilih lanjut. Oke, silakan kalian tinggal dicek saja melalui SMS dengan kode OTP yang terbaru ya. Kita akan masuk ke SMS. Oke, masih belum masuk. Kita akan menunggu sebentar, kurang lebih 30 detikan teman-teman ataupun 15 detik. Kita akan menunggu terlebih dahulu buat teman-teman yang belum mendapatkan kode OTP. Ya, bisa ditunggu saja di sini. Oke, belum masuk ya. Oke, kita akan cek kembali. Oke, di sini sudah masuk yaitu 501773. Oke, kalian tinggal inputkan saja dari kode OTP yang terbaru. Ya, masuk ke akun dari Halo BCA, kemudian klik izinkan dan di sini kalian tinggal input 501772 dan silakan kalian tinggal klik verifikasi. Nah, di sini kita sudah berhasil masuk dan login ke dalam aplikasi dari Halo BCA. Dan begitulah untuk cara melakukan pendaftaran ataupun login ke dalam aplikasi Halo BCA menggunakan nomor dan kartu kredit ataupun kartu debit yang kita miliki. Semoga informasinya bermanfaat. Sampai jumpa kembali di video saya selanjutnya. Bye bye.